Kembali lagi di channel Libras House Madiun. Semoga kalian selalu bahagia ya, dan dimanapun kalian berada, tonton video ini sampai habis. Nah, aku mau bahas tentang serum. Nah, di Libras itu ada berbagai serum ya. Nah, manfaat serum kan itu sangat beragam, mulai melembabkan kulit hingga membantu mengatasi kerutan. Wah, serum ini sangat berguna sekali kan. Nah, kapan penggunaan serum yang tepat? Nah, yaitu sebelum beraktivitas dan sebelum tidur. Nah, aku mempunyai varian beberapa nih ya untuk serumnya. Serumnya yaitu yang pertama aku mau bahas tentang serum anti aging. Nah, serumnya ini itu bahan utamanya yaitu centella asiatica dan ekstrak quercetin. Nah, kalian harusnya gak asing nih sama centella asiatica ini, karena banyak sekali kosmetik yang menggunakan bahan centella asiatica yang di negeri di ala Korea maupun di dalam negeri juga itu sangat bagus sekali, karena centella asiatica itu mampu mengurangi masalah kulit seperti jerawat dan bintik hitam. Wah, sangat menarik sekali ya. Apalagi Nibra serum ini itu kandungannya itu ekstrak quercetin. Wah, bagus sekali kan. Nah, anti aging ini bahan utamanya yaitu retinol dan BHA. BHA itu semacam bahan aktif ya. Ini untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, kalian jangan khawatir yang untuk mempunyai kerutan, apalagi yang sudah usianya 25 tahun ke atas, kalian harus mempunyai serum anti aging ini. Bagus sekali pokoknya. Dan yang kedua yaitu brightening. Brightening ini mampu mencerahkan dan melembabkan. Wah. Nah, brightening serum ini sangat bagus sekali ya untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit. Wah, bagus sekali nih pokoknya. Dan yang satunya aku mau kasih penjelasan tentang serum hydrating moisturizing. Nah, dulu aku pernah mengalami fase kulit di mana kulitku itu kering dan kasar. Nah, ini harusnya pakai yang hidrasi atau hydrating itu. Ini kandungannya yaitu kolagen dan ekstrak buah, ekstrak bahan alami. Wah, kolagen. Bagus sekali kan? Ini kegunaannya yaitu menghidrasi dan melembabkan dan meningkatkan elastisitas wajah lebih optimal. Wah, gimana nih? Serum ini teksturnya itu seperti air ya. Itu ringan sekali di muka tentunya. Ringan sekali dan sangat sangat mudah diaplikasikan, karena teksturnya seperti air, tidak kental dan tidak lengket. Kalau kalian juga pernah di fase kulit berjerawat atau kulit bertekstur tidak rata, itu rekomendasi sekali untuk memakai serum dari Nibras, karena serumnya ini sangat bagus sekali. Kandungannya itu ekstrak buah tin dan centella asiatica. Wah, gimana nih? Bagus sekali kan? Cara penggunaannya itu sangat mudah, yaitu teteskan 2-3 tetes di wajah. Wah, bagus sekali kan? Nah, siapa nih kalian yang masih ragu memakai serum? Wah, Kak, jangan sampai nggak pakai serum ya, karena serum itu sangat berguna sekali dan sangat mengoptimalkan rangkaian skincare kalian. Wah, gimana? Kalau kalian mau order serum Nibras ini bisa banget. Nanti aku kasih deskripsi di bawah ya, deskripsi kasih kita. Nah, demikian dulu ya video aku hari ini. Tunggu video next berikutnya yang tentunya sangat menarik dan
tentunya sangat berguna sekali. Semoga kalian bahagia selalu dan selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.